Tular di media sosial hari ini pemilik akaun Facebook Ahsan Ismail mendakwa berdepan dengan situasi menyeramkan apabila dia menerima wang kertas lama ditinggalkan penumpang di tempat duduk belakang kereta miliknya. Menurut Ahsan, dia yang juga bekerja sebagai pemandu e-hailing mendapat pesanan dari Kota Semarahan, seorang wanita berbaju kurung dan berbau harum. Katanya pada mula dia tidak mengesyaki apa-apa sepanjang perjalanan, wanita itu sempat berkata, "Nasib hujan tidak lebat." Setibanya di lokasi mengikut pesanan, Ahsan memaklumkan kepada penumpang bahawa sudah sampai ke destinasi. Namun, apabila dia menoleh ke belakang, wanita itu sudah tiada di dalam keretanya. Tambah Ahsan dalam hantarannya di Facebook, hanya Tuhan yang tahu perasaan yang dialaminya ketika itu dan ia merupakan pengalaman yang sangat berharga. Rata-rata komen pembaca tidak mempercayai dan mempersendakannya selain menganggap hantarannya hanya sekadar konten di media sosial. Namun, ada juga yang mengatakan ia sebagai pengalaman yang mungkin tidak dapat semua merasainya. Sejauh manakah kebenarannya? Hanya Allah yang mengetahuinya. Namun, kita harus sedar bahawa secara hakikatnya memang wujud alam lain di dunia ini yang kadang-kadang melampaui pemikiran kita. Suara Sarawak turut mendapatkan seorang pengamal perubatan Islam untuk mengulas mengenainya. Kami pun ada juga terlimpas di Facebook kami tadi, pagi tadi kami baca benda ya. So bagi kami lah, kita tu sebagai umat Islam ataupun manusia, memang dalam aku Azri pun yang ada madah. Dalam surah Az-Zuriyat ayat 56 yang madah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. So memang jin tu wujud di dunia tu lah, di bumi tu lah. So si mustahil apa yang ia alami ya adalah benar. Ya, benda tu mungkin salah satu caranya untuk apa? Orang madah untuk menguji dirinya dalam beriman. Sebab ialah kita tahu jin tu memang wujud. So sebelum tu mungkin si pernah mengalami benda tu. So bila dia dah mengalami benda tu, dia mungkin dia yakin bahawa jin manusia tu memang wujud. Kenaknya wangi nak dalam postingannya pada wangi, lepas ya nak ada cerita sikit yang pasal-pasal ya, pasal ya, ada versi hantu Cina yang ya, terpilih boleh balik ke bumi cerita ya cerita Netflix ya saya dah kena mengenak lah. Tapi macam ni yang boleh beri duit dia ya, dan apa pendapat kita? Kita ada pengalaman ke tak ya ke? Boleh cerita sedikit ke macam ni? Okey, berkaitan dengan bau-bauan, berwangi. So, bau tu memang wujud lah sebab apa yang ia mungkin adalah salah satu tanda kewujudannya ataupun identitinya untuk beritahu bahawa ia berada di kawasan ni. Sebab bau tu banyak, kadang-kadang kita boleh untuk mengetahui bau-bau apa. Selalunya ni akan ada bau wangi, ada akan bau buruk. So yang kami baca tadi yang dah bau wangi lah. Mungkin kita boleh tahu bau ya, bau wangi tu macam bau bunga. Selalunya ni akan berkaitan dengan bau bunga lah. Seperti bau bunga melati. Tapi yang berbeza kadang-kadang ada juga bau kemenyan. Tapi bau kemenyan tu kita perlu waspada sikit. Kadang-kadang bau kemenyan tu mungkin orang cuba-cuba mau-maulah ataupun orang madah sihir macam ialah. Mungkin bau wangi yang madah bau wangi mungkin ada kaitan apa-apa yang berkaitan dengan dirinya. Mungkinnya just mau apa madah, mau madah dirinya berada di dekat dengannya. Macam ialah bau berada di sekitarnya sihirlah. Kadang-kadang kita cium juga ada bau buruk. Mungkin bau buruk tu hati-hati juga lah kita bau buruk tu. Bagi pengajaran lah. Sikit yang kami pesan, jangan terlalu berani dengan jangan terlalu takut. Ya, ya. Sebab apa? Sebab kita itu berkongsi sebenarnya. Bukan kita aja, tapi ada makhluk-makhluk yang Allah cipta yang kita dapat nanggal dengan mata kasar kita. So kita sih tahu mungkin kita tercabarnya ke. Ya, kita perlu berhati-hatilah. Sebab apa? Mungkin kita terlalu berani gila. Lain jadinya, mungkin kita terlalu takut. Lain jadinya, macam ialah. So, kita berhati-hatilah.
Ikut kami, saya baca e-akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app SDSS ePaper now.